kayaknya dulu pernah dia ngeluh apa tidak sentuhnya tidak oke, cuma nyampe sini oke, jadi nggak diganti. Nah, kalau sekarang nyampe sini ternyata betul nggak oke, kita tes touchscreennya memang masih bawaan aslinya, belum pernah ganti, ini baru ganti. Nah kalau sudah normalnya itu memang ya kalau sudah masuk bertahun-tahun memang touchscreen bisa mati, tapi kalau yang kayak kemarin itu mesin baru tiba-tiba nggak bisa sentuh, itu memang dari motherboardnya tidak ada motherboardnya, nggak tahu kapan sampai ada lagi maksudnya. Tapi udah oke, yang diganti itu jadinya posisinya jelek. Siap di packing. Ini agak gelap ya, gelap karena lampunya udah agak redup. Tahu kapan-kapan diganti kalau bareng LCD-nya, nggak tahu kapan tadi. Ini udah lancar. Siap dikirim.